Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan servis handphone Xiaomi Mi 8 dengan kerusakan yang sudah ada cuplikan dari awal, yaitu kerusakannya sinyal sama tombol power atau tombol on off. Jadi untuk perbaikan di bagian tutorial tombol on off atau tombol power di handphone Xiaomi Mi 8 ini, bisa disimak tutorialnya, saya kasih link di kolom deskripsi teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan meneruskan episode yang kemarin, yaitu di bagian part 1 perbaikan tombol on off, dan sekarang di bagian part 2 atau di episode kedua ini saya akan kasih tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki di bagian sinyal yang tidak keluar yang disebabkan oleh switch antena yang rusak. Jadi ini kondisinya sudah pernah dibongkar sebelumnya ya teman-teman. Yang saya tunjuk itu adalah switch antena, jadi berbentuk seperti bulat. Jadi yang sama yang di atas itu beda ya teman-teman. Yang saya tunjuk itu sama yang di atas, dan di bawah itu bentuknya beda. Jadi untuk switch antena yang sudah rusak itu bentuknya ada rada kecil ya teman-teman, dibandingkan di bagian atas sedikit lebih besar. Sekarang kita akan coba untuk mengetes, yaitu menggunakan kartu SIM, yaitu untuk mengetahui sinyalnya. Dan saat saya menekan tombol power itu tidak bisa karena tombol power atau on off nya itu rusak teman-teman. Jadi untuk tutorial perbaikan tombol on off bisa dicek di kolom deskripsi untuk linknya. Jadi kondisinya ini seperti ini teman-teman. Kondisinya setelah saya bongkar itu di bagian switch mata tombol on off atau tombol power nya itu sudah rusak, jadi tidak bisa dinyalakan. Sekarang kita lanjut untuk di bagian service part 2, yaitu di bagian episode kedua cara memperbaiki sinyal yang tidak keluar. Ini setelah saya kasih kartu SIM, saya coba untuk nyalakan. Untuk saya nyalakan ini infonya mode pesawat, jadi saya off kan dulu atau saya matikan dulu untuk mode pesawatnya. Dan sekarang kita cek untuk di bagian kartu SIM. Untuk SIM 2 keluar logo Telkomsel namun sinyalnya tidak muncul. Saya coba untuk mencari sinyal dengan cara manual. Saya coba untuk menunggu sinyalnya keluar atau tidak teman-teman, namun tidak keluar sama sekali. Kita tunggu sebentar. Oke, masih saja mencari sinyal namun tidak keluar sama sekali sinyal teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk membongkar handphonenya atau kita kerjakan. Sedangkan untuk di bagian tombol power atau tombol on off sudah saya kerjakan ya teman-teman. Bisa dicek lagi untuk di perbaikan tombol power on off Xiaomi Mi 8 ini di kolom deskripsi. Sekarang kita fokus untuk mengerjakan, yaitu di bagian sinyal yang tidak keluar yang disebabkan oleh switch antena itu sudah terlepas atau rusak. Jadi hanya satu untuk kabel antenanya ya teman-teman. Harusnya dua antena, cuma untuk di bagian kabel antenanya itu disimpan sama beliau, yaitu pemilik handphone ini, salah satu sahabat subscriber yang mengirim servis paket infonya, yaitu di daerah asal Semarang teman-teman. Saya ucapkan untuk sangat-sangat terima kasih banyak dan maturun sangat sama beliau yang sudah di kasih kepercayaan untuk mengerjakan handphonenya. Oke, untuk di bagian bawah itu adalah speaker bawah atau buzzer. Setelah saya lepas dan saya cek di bagian papan mainboard, terlihat jelas untuk di bagian switch mata antenanya itu bekas di solder ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian sebelahnya yang ada kabel warna putih itu masih bagus. Yang sebelahnya itu harusnya kabel warna hitam. Sengaja saya simpan dulu untuk kabel antenanya yang sudah dikasih sama beliau untuk disimpan. Saya coba untuk memperbaiki di bagian
mata switch antenanya dulu, karena mata switch antenanya itu sudah rusak teman-teman. Setelah kita bongkar untuk di bagian papan charger atau di bagian papan mainboardnya, kita lepas dulu untuk di bagian kamera, yaitu untuk menghindari risiko agar kameranya tidak rusak teman-teman, atau tidak kotor ataupun tidak kena panas pada blower. Sekarang saya coba untuk kerjakan dulu untuk di bagian papan mainboardnya, yaitu untuk mengambil mata switch antenanya, dan saya siapkan untuk switch antena dari handphone bekas atau dari handphone dari mesin rongsokan ya teman-teman. Ini mesin kalau nggak salah mesin dari Oppo A37 yang sudah tidak terpakai. Sekarang kita coba untuk memindahkan, yaitu switch mata antena dari Oppo A37 kita pindahkan ke mainboard Xiaomi Mi 8 ini. Kita posisikan sesuai pin kakinya ya teman-teman, agar tidak terbalik, karena positif dan negatif itu ada terletak ada di bagian bawah switch antenanya. Jadi dicek terlebih dahulu sesuai arah yang akan kita pasang sesuai bawaan dari handphone Xiaomi Mi 8 ini. Jadi agar tidak terbalik untuk main dan plusnya, kakinya harus dicek terlebih dahulu teman-teman. Sekarang untuk di bagian mesin ini ada jalur yang putus ya teman-teman. Setelah saya coba untuk bersihkan, ternyata ada jalur yang putus di bagian switch antena atau switch mata antena yang sudah terlepas atau sudah gumpil atau sudah copot ya teman-teman. Saya kerik di bagian komponen atau dioda yang terletak di bagian jalur plus pada switch antena yang jalurnya putus. Sudah saya kasih tenol untuk mengasih jalurnya agar nanti kita bisa menyambungkan jalur yang putus. Untuk di bagian mata switch antenanya juga saya mengambil dari headphone rongsokan saya sendiri, bukan handphone user ya teman-teman, atau bukan handphone dari pelanggan saya, namun mesin yang saya beli dari rongsokan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ataupun mesin yang sudah rusak. Sekarang kita presisikan dan kita pasang untuk switch mata antenanya. Oke, sudah terpasang, dan selanjutnya kita sambungkan, yaitu untuk menyambungkan jalur yang putus pada jalur positif pada mata switch antenanya. Setelah kita ganti, lalu kita jumper, yaitu dengan teknik untuk menyambungkan jalur yang putus dengan cara kita sambungkan menggunakan kabel tembaga atau benang kawat jumper khusus untuk menyambungkan jalur yang putus. Selanjutnya kita sambungkan ke bagian komponen sesuai jalur yang putus teman-teman. Oke, setelah kita sambungkan, dan pastikan untuk menyambungkan jalur yang putus menggunakan kabel jumper harus benar-benar kuat teman-teman, agar tidak mudah lepas atau tidak copot untuk di bagian kawat atau jumperan yang sudah kita pasang. Oke, sudah kuat untuk pemasangan penyambungan jalur yang putus. Sekarang kita kasih lem warna hijau, yaitu untuk merekatkan dan memperkuat di bagian penyambungan mata switch antena yang putus teman-teman. Setelah kita tunggu lemnya kering, sudah kita pasang semua untuk switch mata antena di bagian papan board atau papan charger, dan sudah kita ganti juga untuk di bagian switch mata antena di bagian mesin. Sekarang kita tinggal mengetes, yaitu uji coba kekuatan sinyalnya. Ini di bagian antena atau kabel antena yang warna putih ya teman-teman, dan yang satunya ini adalah kabel warna hitam. Jadi ada dua kabel antena dan dua mata switch antenanya teman-teman. Jadi harus difahami dulu untuk di bagian kerusakannya. Apabila sudah dibongkar seperti ini, harus dicek terlebih dahulu agar tidak salah pengerjaan. Oke, untuk di bagian perakitan
Sudah saya rakit untuk infonya dan sekarang kita tes menggunakan kartu SIM dan kita nyalakan infonya. Oke, handphone sudah menyala dan alhamdulillah untuk di bagian tombol power sudah saya perbaiki, bisa berfungsi kembali dengan normal teman-teman. Tinggal kita menunggu loadingnya selesai, yaitu untuk mengetes kekuatan sinyalnya. Oke, saya coba untuk berdekat dan sudah keluar untuk ke dual SIM ini yang sudah saya pasang menggunakan kartu SIM smartphone sama menggunakan kartu SIM Telkomsel teman-teman. Sudah keluar sinyal dengan full 4G ya. Tinggal kita tes yaitu untuk menggunakan kuota data apakah bisa berfungsi dengan normal dan lancar atau tidak. Oke, alhamdulillah saya buka untuk salah satu aplikasi yaitu aplikasi YouTube untuk memutar video apakah bisa berfungsi dengan lancar untuk sinyalnya atau tersendat-sendat. Alhamdulillah sudah keluar sinyal dengan dual SIM 4G dan alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sama beliau dari asal Semarang yaitu sahabat subscriber. Terima kasih banyak atas kepercayaannya dan matur nuwun sangat teman-teman. Oke, untuk pengerjaannya sudah selesai semua dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.